Minggir dong. Jaga. Dia itu mamamu. Mama? Sejak kapan dia jadi mamaku? Dia itu kan cuma sekretaris murahan yang bisa cuma ngegat bosnya sendiri. Mau mukul gue? Mau lempar gue? Hah? Jangan harap kalian bisa tinggal lebih lama di rumah ini ya. Lo tuh yang gak punya pikiran. Mau ngunci pintu aja gak bisa. Lo tuh yang gak punya pikiran. Makanya sebelum masuk tuh ketok pintu dulu. Apa nih? Ini apa? Dengar ya, kakak boleh menghina dan menyakiti aku, tapi enggak sama mama. Lo pikir nyokap aku siapa? Hah? Dia kan bisa ngomong bawa gue! Anak yang benar-benar pantas ditampar. Apa hebatnya dia sampai papa belain dia mati-mati apa? Apa? Iya, mas. Papa mengusir kamu. Mas! Semua sama yang apa kayak gini. Puas! Ini semua hal kesalahan lo dan tanya kamu. Suka disuruh-suruh, ah! Pakai ini baju. Mana? Mana? Gue gak bermaksud untuk ganggu lo. Gue datang karena gue pengen tau kenapa lo menangis. Dengar ya. Gak ada yang bisa bantu gue. Termasuk lo. Ana pasti sangat sedih kehilangan ibunya. Jangan takut, Ana. Aku gak akan biarkan kamu bersedih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di samping kamu. Makasih ya, Rafa. Saya nikahkan Diki bin Jamaluddin dengan Maya binti Ahmad dengan mas kawin perhiasan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Maya binti Ahmad dengan mas kawin perhiasan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bisa datang, soalnya kan Om tahu sendiri, Ana tinggal di asrama. Tapi Ana ikut bahagia kok atas pernikahan Om sama Mama. Terima kasih. Ya, Om juga mau pernah kemana. Terus kemana. Helen, sini nak. Helen, ini kenalin. Ana, yang sendiri Mama. Ayo, makan. Halo Kak Helen, Ana. Helen, Helen, Mas, Helen. Mas. Anak itu memang benar keterlaluan. Maafkan ya kamu ya. Dia memang punya sifatnya agak sedikit keras. Kamu bilang apa kan? Apa Om? Om, kayaknya Anu belum makan deh.
Aduh ya Allah, kasihan anak mama. Kita makan sama-sama. Ayo. Lapar ya, kita makan. Sih, mama baru, juga baru. Apanya nenek aja deh. Ayo sini, om akan tunjukkan sesuatu buat kamu. Kamu pasti suka. Ibu bilang katanya kamu. Yang itu, yang sengaja buat dekor kamar yang khusus buat kamu. Silahkan. Om, kamarnya bagus banget, om. Gimana? Iya om, Ana suka banget. Kalau kamu suka, om ada permintaan. Om, kalau kamu tidak keberatan, bisa kamu panggil om Papa. Papa? Ma, Mas. Iya, sayang. Iya, Papa. Papa. Dia pikir dia siapa? Papa juga ngapain sih? Emang dia punya hak? Dia tuh bukan anak Papa. Sorry banget sih. Ih, gawat deh. Papa buatkan makanan spesial buat kalian. Ngapain sih? Udah biarin aja, ini kan tugas saya, Mas. Biar saya aja udah. Apa bedanya kamu sama saya? Hah? Gini-gini aku juga jago masak. Ya, ayo sekarang. Tapi, kamu. Mas. Iya, kamu duduk. Kamu silakan cobain makanan. Ya? Ayo, sayang. Kalian harus cobain. Ini mie ayam super spesial. Mas, udah Mas, biar saya aja, Mas, duduk aja sini, Mas. Mama tenang aja, tinggal menikmati. Iya, saya juga. Enggak dong, Mas, ayo juga makan sini, biar mie ambil. Ayo, sini. Iya, udah sini. Aku boleh ambil tentang. Boleh juga ayam. Ma, udah lama aku gak lihat Mama tersenyum. Ya Allah, terima kasih. Kau berkenan mengembalikan kebahagiaan Mama. Ana? Kok kamu belum aja? Ayo makan. Ayo. Papa yakin dia pasti suka. Ayo. Ayo makan. Ayo makan. Ana? Kakakmu yang mana? Juga sama aku. Minggir dong. Helen. Helen. Jaga mulut. Dia itu mamamu. Mama. Sejak kapan dia jadi mamaku? Dia itu kan cuma sekretaris murahan yang bisa cuma ngegat bosnya sendiri. Ngajak. Mas, jangan, Mas. Saya jangan. Udah, Mas. Sabar. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, biar kami yang pindah. Tapi enggak apa-apa, Mas. Biar kami yang pindah. Baru juga sehari dia di sini, Papa udah ngebelain dia mati-matian. Sadar dong, Pak, dia tuh cuma perempuan menyihir. Kamu bisa, kamu ngomong. Yaudah, kalau gitu, bentar ya. Ya.
Mabok-mabokan judi kayak gini. Ih. Banget sih. Ma. Ma. Ngapain kamu pakai telepon segala datang ke sini? Cuman buat marah-marah doang. Mendingan kamu pulang lagi ke sana ke rumah papa kamu. Ma, lihat nih. Gimana papa enggak nyerahin mama coba? Nih kelakuan mama nih kayak gini bikin malu. Udah diam. Enggak usah banyak ngomong. Berani ngomong sekali lagi kayak gitu. Sumpah mulut kamu. Apa sih? Ibu, dengar. Mama harus merebut papa balik, Ma. Jangan sampai pembuat jelek itu yang merebut papa. Hah? Dodo! Papa kamu mau kawin sama 1000 wanita kayak 1 juta wanita kayak mama gak peduli. Dodo! Eh, dengar ya. Mama itu pantang mengecil. Apalagi dari papa kamu. Kecil! Dengar ya, semua laki-laki di dunia ini brengsek, brengsek, brengsek. Dulu papa kamu bilang, mama paling cantik, paling cinta sama mama. Tapi mana sekarang?
Mama dicampakkan. Dianggap seperti sampah. Hah? Ma, ma, tunggu, ma. Ih. Iya, Ma. Rafa udah siapin kok bingsan sesuai permintaan Mama. Mau dijemput, Ma. Oh. Jadi, Mama langsung ke rumah Om Diki, ya? Yeah. Mama. Mbak, 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 nggak apa-apa, mbak. Iya, lepas. Salah, pegang yang kesempatan ya. Mbak, oke dong, serius nggak mau nolong. Nah, denger ya, gue nggak butuh. Makanya kalau nyetir hati-hati dong, buta ya. Nyolot. Lagian mbak ngapain di belakang mobil saya? Nggak ada kerjaan ya? Iyalah nggak ada kerjaan, cuma cewek aneh kayak mbak aja yang ada di belakang mobil saya. Aduh, pau! Rasain, kalau ngomong jangan sembarangan. Hei, dasar cewek aneh! Jawab, ha? Ah, kamu ya. Ya masuk yuk. Hah? Yuk. Eh, Mama kayaknya udah di dalam deh. Oh, Tante Sofia juga ada? Iya. Ah, ya udah. Ah, Tante. Oh, Tante. Ini ada. Kamu tuh repot-repot aja deh. Makasih ya. Oh ya, Om, Tante, maaf ya. Waktu pernikahan Om sama Tante, saya dan Mama nggak bisa datang. Oh, nggak apa-apa kok. Om juga ngerti. Kamu kan eksekutif muda, pasti lagi sibuk-sibuk ya, ya kan? Ah, Om saja. Ayo, terima kasih. Nah, nih, ini dia udah datang. Cowok aneh situ lagi. Sial. Kenapa gua harus ketemu sama cewek aneh ini lagi? Aku sekarang punya dua putri. Oh. Helen dan Anna. Ini anak. Ayo. Perkenalkan, ini Tante Sofia. Ayo. Ini Rafa. Kalau ini kejadian tadi, pengen banget gue injek kakinya dia sekarang. Udah jelas-jelas salah, masih berani ngejek lagi. Sayang aja dia putri tirinya Om Diki. Kalau saja bukan, gue pasti udah buat perhitungan sama cewek tengil ini. Kalian pada bunuh. Thank you.
mudah-mudahan. Makanya sebelum masuk tuh ketok pintu dulu. Ih, nyolot ya. Eh, denger ya. Emang itu ruang tamu yang mesti diketuk-ketuk dulu. Bodoh. Ada apa ini? Kalian bertengkar ya? Enggak, Pak. Ini, Pak, tadi ada orang otaknya dikit miring, Pak. Terus masuk kamar mandi enggak ngunci. Iya, Pak. Gitu, Pak. Orang gila. Tepatnya apa? Gak ada, oh mungkin udah nyelam, Pak. Pergi maksudnya, Pak. Yaudah, Pak. Kalau gitu anak kamar aja deh. Sebelum tambah gila. Ayo Mbak, apa silakan Madam. Iya. Istri saya pintar masak. Wah, benar. Kalau gitu saya mau sering kesini ya, biar sering ikutan makan. Ya Rafa? Iya. Saya sih senang aja Mbak, tapi Mbak telepon saya dulu ya sebelum datang. Jadi saya tahu mau masak apa buat Mbak. Iya, janji ya. Ayo silakan Mbak. Iya, makasih. Ya ampun Ana, Rafa kan tamu di sini. Ya Allah. Ana, Helen, kamu gak apa-apa sih? Kamu ini apa-apa sih? Minta maaf. Ayo minta maaf. Eh, minta maaf cepat. Kak, maaf ya. Helen gak apa-apa kan sih? Gak apa-apa, tante. Helen permisi ke belakang dulu ya. Iya, iya. Kamu ini apa-apaan sih? Si Ana tuh pasti sengaja gue di kamarnya. Apa sih? Helen tuh benar-benar nggak sengaja. Lagian juga dia udah minta maaf sama Tante Maya. Dengar ya, aku nggak nyangka kalian berdua tuh sama nyebelin ya. Jadi kamu gila ya? Terima kasih ya udah ngebelain aku. Emang semenjak Papa nikah sama Tante Maya, aku tuh mesti ekstra sabar. Soalnya mereka tuh kalau di depan Papa tuh baik banget sama aku, kalau di belakang mereka nindas aku. Mereka jahat banget sih. Kamu harus kasih tahu sama Papa kamu. Ah, Papa, aduh, enggak deh. Aku enggak mau urus kebahagiaan Papa. Yaudah, kamu sabar ya. Oke. Makan lagi. Thank you.
berbuat salah apa sama kamu? Oh, masih tanya salah kamu apa? Kalau nggak gara-gara kamu keluarga saya masih utuh. Kalau nggak gara-gara kamu nggak akan bisa sama kamu. Dengar, benci sama kamu. Aku benci. Kenapa dengan cewek rese itu? Kok wajahnya kelihatan sedih? Maaf, maaf, gak sengaja. Lu pikir dengan maaf, lu bisa ganti telur gue pecah? Tapi mau, saya gak mau. Saya gak mau duit. Kagak mau tahu, gue pokoknya ganti. Kalau lu kagak ganti, gue lapor polisi. Ganti deh pokoknya. Kalau gak gue ganti, lu lapor polisi gue nih. Apa lu? Berapa semuanya? Ya lu pikir aja berapa tuh? Ya berapa tuh? Tambahin lah, lah tambahin. Tambahin lah, cepet lagi gitu. Oh. Ya udah, selesai kan? Lain kali mati pakai ya? Rafa, makasih ya. Lain kali gue bakal ganti lo. Gak usah lah. Mau kemana? Mau pulang. Kenapa ya nih cewek itu? Katanya dia sedih banget. Apa dia habis berantem? Atau... bodoh ah. Ngapain mikirin dia? Dia mau nangis kayak mau sedih kayak. Itu urusan dia. Banyak banget.
bukan jarum suntik ya. Pasien sudah melewati masa kritis. Untungnya kami cepat membawa ke rumah sakit. Kalau kamu terlambat sedikit saja, nyawanya bisa mati. Iya dok ya, makasih banyak ya dok. Kelihatannya kamu bahagia sekali. Pasti dia kasih kamu ya. Saya itu. Sudahlah, temui saja kekasih kamu. Saya tinggal ya. Tapi dok saya bukan. Rafa di mana ya? Mana nih handphonenya Rafa ini? Terima kasih ya.
Terima kasih ya Helen. Iya tante, sama-sama. Foto cakep-cakep dibanting, kurang kerjaan. Karjo, itu foto kamu apain Jo? Mau dibuang Bi. Dibuang? Ini kan foto pernikahan tuan sama Nyonya. Justru Nyonya yang nyuruh untuk dibuang. Nyonya gak mau gara-gara foto ini, dia bertengkar sama Mbak Helen, Bi. Hah? Nyonya bertengkar sama Mbak Helen, Jo? Iya. Mbak Helen benar-benar kelewatan, Bi. Mbak Ana gak rela kalau ibunya dihina. Dia tampar Mbak Helen. Tapi Nyonya bukan ngebelain Mbak Ana, malah menampar Mbak Ana, Bi. Iya. Dia bilang sama Mbak Ana gak boleh kurang ajar sama Mbak Helen. Kok gitu ya, Jo? Aku juga bingung, Bi. Bukan ngebelain anak sendiri, malah ngebelain Mbak Helen yang jelas-jelas salah. Kasihan Mbak. Tuan. Helen. Tadi dia bilang ke rumah Mas Rapa, Tuan. Ya sudah, kalian boleh pergi. Baik, Tuan. Nah, biarkan itu di situ. Permisi, Tuan. Ya. Masih marah sama mama. Yang mama benar-benar gak sengaja udah nampar kamu. Sayang mama minta maaf, nak. Mama cuma mau kamu tuh bisa hormat sama Helen. Biar gimana dia juga kakak kamu, sayang. Mama, udah ya. Ana capek. Ana mau tidur dulu. Bisa. Mas, apa hebatnya dia sampai papa belain dia mati-matian, Mas? Apa? Mas, jangan sabar, Mas. Kalau kamu tidak suka dengan Maya dan putrinya di rumah ini, kamu tidak perlu merusak kebahagiaan di rumah ini dengan virus kebencian kamu. Mas, papa usir aku. Iya. Mas. Papa mengusir kamu. Mas. Selama kamu tidak bisa menerima keberadaan Maya dan Ana di rumah ini, silakan kamu keluar dari rumah ini. Mas. Paham? Mas. Sadar. Masa boleh ngomong seperti itu? Sayang, papa kamu lagi hilang, sayang. Maafin papa kamu, sayang. Aku benci sama kamu! Aku benci! Besok jam 9 jemput aku, oke? Oke, okay, saya jemput kamu ya, jam 9 ya, oke. Sayang. Halo, tumben. Malam-malam mau kesini, sayang. Oh, papa pasti habis di tampar sama papa kamu ya. Emang, papa kamu tuh laki-laki tidak berguna. Bawel, rewet, kerjanya tuh cuman bisa ngatur. Mama gak boleh ini, gak boleh begini, gak boleh begitu. Sementara papa kamu tuh apa? Hah? Apa papa kamu tuh? Tiap malam senang-senang. Mama gak boleh kemana-mana, cuman di rumah aja. Ngomong gak berguna, papa kamu tuh emang gak berguna. Mama tuh yang gak berguna. Dengar ya, Mama.
Mama tuh gak lebih dari orang sampah. Ajar sama Ana, hah? Mama tampar kamu. Kamu berani sama Mama, hah? Berani sama Mama, hah? Kurang ajar kamu ya. Helen! Helen! Aduh! Helen! Kalau Mama sampah, kamu juga sampah. Karena kamu terlahir dari Mama, perempuan sampah. Ma! Aduh! Sini makan, Mama. Jangan rokok. Kenapa sih mesti mabok-mabok kamu terus? Bentar, kamu gak usah. Ah, aduh, tolong bangun. Ayo sini. Tinggir. Ah, udah, kamu gak usah ngurusin Mama. Sini. Ayo Mama. Kalau kayak gini gak enak dilihatnya. Makanya Mama kenapa sih masih mabok? Bodoh. Ah. Sini Ma. Ma, pelan dong. Sini Mama rokoknya. Udah gak usah rokok lagi lah Ma. Udah deh Ma. Kamu ngapain sih mabok-mabokan kayak gini apa gak capek? Tiap hari kayak gini. Yeah. Kurang ajar kamu ya. Ah, anak sampah. Mau tahu kamu nih, nyusahin Mama begini gedenya nih. Ah, Mama ceket kamu dari bayi. Tahu? Mama aku tuh juga malu punya Mama kayak Mama. Memabok tiap hari Mama kayak gini. Kamu kerjanya sama kamu. Cuma bisanya ngatur-ngatur Mama. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Pikir! Kamu yang sampah. Mama yang mikir! Diam kamu ya. Kamu datang ke sini cuma perlunya doang. Kalau gak perlu kamu mandiin ke sama Mama. Mama! Kalau kamu mau jurhat, gak pake ini caranya. Gak usah ngatur-ngatur Mama, Mama capek. Aku sama Papa kamu sama aja. Cuman bikin susah doang. Mas, apa enggak lebih baik kita selesaikan urusan kita dulu sama Helen? Kan gak baik bikin dia marah-marah terus sama kita. Biar, selama dia masih belum bisa menerima keberadaan kamu dan juga Ana, rasanya aku masih tidak akan menerima dia di rumah. Iya, tapi biar bagaimanapun juga. Sudahlah, sudah. Yang penting sekarang kita pergi. Ana mana? Ana. Baik ya, aku pasti gak kangen sama Mama. Kamu kenapa nak? Kamu juga jaga diri kamu baik-baik ya sayangnya. Iya, Mama juga hati-hati ya. Muah, salam sama Papa kamu. Iya, hati-hati. Udah saya. Benci banget sama Papa, benci. Hatiku merasa gak enak lepasin kepergian mereka. Tolong jaga mereka ya Allah. Jangan biarkan sesuatu yang buruk menimpa mereka. Wah, makanan buat Rafa ya Suster. Makasih ya. Aku suapin ya kalau makannya. Aku gak mau makanan rumah sakit, gak enak. Enggak, orang sakit enggak boleh bawa, harus makan. Ayo cobain dulu. Cobain dulu deh. Enggak. Cobain dulu. Aku enggak mau makan rumah sakit, enggak enak. Enak, cobain dulu. Cobain Rafa, buka mulutnya dong. Enak kan? Sekali lagi ya. Helen anak yang baik. Dia pantas jadi pendamping Rafa. Tante. Hei Ma. Rafa gimana makannya? Aduh Tante, Rafa tuh susah banget disuruh makan. Enak kan tadi? Ya kan Tante? Enak Ma. Enak. Enak. Biar cepet sembuh kan Tante ya? Tuh kan. Ayo cepet. Ayo Rafa. Buka lagi mulutnya. Ya Allah, ada apa ya?
saya dari kepolisian Cikampek ingin menceritakan Anda bahwa Bapak Diki dan istrinya mengalami kecelakaan di jalan raya. Bye.
jahat banget ya. Jadi udah berani lo balik lagi ke rumah ini, ha? Jadi ini, ha? Jadi ini adik-adik kamu, ha? Iya, Ma. Dia ini nih sama ibunya yang brengsek, sama-sama jahat tau gak? Dia suka pengaruhin papa untuk benci sama aku. Mau jadi nyonya besar ceritanya. Heh, denger ya, jangan mimpi lo. Kalian udah ngomong ya? Dengar ya, saya kesini bukan untuk ngambil harta kalian. Saya kesini cuma untuk ngambil barang saya dan ibu saya. Jadi kalian gak usah khawatir. Saya janji, saya gak akan pernah nginjakin kaki di rumah ini lagi. Permisi. Hah? Hah? Mama lihat kelakuannya. Kamu ngapain? Kok ngebiarin dia pergi gitu aja? Rugi dong. Rugi? Maksudnya, kamu ingat? Dia sama ibunya yang brengsek itu sudah membuat kamu menderita. Jadi sekarang saatnya kamu membuat pembalasan sama mereka dong. Hah? Iya ya, Maya. Balas dendam. Iya dong. Aku bakal balas dendam. Mama. Mama. Ma. 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 Ini lagi nyokap lo ya? Tenang aja, nyokap lo baik-baik aja kok. Kan. Mama. Ya gimana ya? Sekarang semua saya tergantung sama lo. Kalau lo nurutin perintah gue, nyokap lo bakal baik-baik aja. Tapi kalau lo macam-macam, ya nyokap lo juga bakal celaka. Gimana? Oh, jadi kalian berdua yang nyulik mama? Kamu apa? Hah? Apa? Aku mau. Kalau benci sama anak, tolong lampiaskan sama anak. Jangan sakitin mama. Aduh, gimana ya? Ya mulai sekarang sih, lo harus nurutin perintah gue, ngerti? Udah, telepon aja, cepet dulu. Nantang ya, Bu ya? Nantang ya? Denger ya, dengan satu kali telepon, nyawa nyokap lo tuh bisa melayang. Ngerti lo? Jangan. Baik. Baik. Anak kan tetap semua pengintang kalian. Bagus, bagus ya. Sekarang gue perintahin lo untuk cium kaki nyokap gue. Cium sekarang. Cek. Mau selamat gak? Hah? Enggak bawa di situ. Cepat cium sini. Sekarang.
gak pantas ya, Bapak. Pukul dengan kematian Om Diki. Rafa, kamu tuh lagi ngelamunin apa sih? Mama sedih mikirin Helen. Sekarang dia udah gak punya orang yang bisa ngelindungin dia lagi. Tapi Helen kan masih punya Mama. Mama nggak perlu mengkhawatirkannya. Rafa, menurut kamu Helen gimana? Helen, ya cantik. Dia gadis yang baik kok. Kalau gitu pemikiran kita sama, Rafa. Dan Mama pikir Helen tuh cocok untuk jadi istri kamu. Mama ini ngomong apaan sih? Rafa, kamu tuh harus ingat, kamu kan berhutang nyawa sama dia. Dan kamu punya kewajiban untuk melindungi dia seumur hidup kamu. Ma, memang Helen yang menyelamatkan aku, Ma. Tapi bukan berarti aku harus menikah dengan dia. Rafa, Helen kan anaknya baik. Lagian kamu tuh udah dewasa, Rafa. Mama kan ingin segera menerima cucu, Rafa. Mau ya menikah sama Helen? Ya, 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 ya. Rafa turutin kemauan Mama. Puas. Makasih ya, sayang. Besok pagi Mama mau telepon Tante Mary untuk ngelamar Helen. Bibi aja sini, Mbak. Enggak, Bi. Aku suruh sama Kak Helen.
Ih, tapi ini pekerjaan Bibi, Mbak Ana, gak boleh. Sini. Bi, jangan. Nanti bukan cuma aku yang dimarahin, tapi Bibi juga. Ya enggak lah, ini kan pekerjaan Bibi, masa Bibi yang diomelin? Hehehe. Saya pernah bilang apa sama kamu? Jangan pernah bantu dia. Kamu mau saya pecat, hah? Enggak, Mbak. Jangan salah. Apa lihat-lihat? Cepat bersihin semuanya. Aduh maaf, jadi kotor lagi. Mau kan bersihin? Hah? Pakai melotot-melotot segala. Kenapa? Enggak suka disuruh-suruh? Jawab! Iya, suka. Ngajar kamu ya. Cepat bersihin, bersihin, cepat. Ya Allah, apa yang terjadi pada Ana? Kenapa hatiku begitu sakit melihat dia menangis? Oh, itu dia, Mbak. Ayo, Nel,
ngapain ya dia? Apa sih urusannya sama si Gebel itu? Mama bingung. Apa sih urusannya, kan? Ana. Oh, ngapain lo di sini? Ah, gak puas lo ganggu gue. Ana, gue gak bermaksud untuk ganggu lo. Gue datang karena gue pengen tau kenapa lo menangis. Apa lo punya masalah? Mungkin aja gue bisa bantu. Bantu? Dengar ya. Gak ada yang bisa bantu gue, termasuk lo. Ana! Ana! Dikasih kesempatan sebentar aja keluar udah belagu, udah berani ngomong macam-macam kamu, ha? Awas ya kalau bohong. Maaf ya, Nyak. Di luar ada yang disopi dan apa-apa. Ya. Apa yang mereka masuk, lari ya. Kunci biar apa? Yuk. Banget kalian mau main ke sini. Oh, kami tuh ke sini bukan sekedar main, Jeng. Tapi saya mau melamar Helen untuk Rafa. Tante, saya boleh nanya sesuatu enggak? Rafa, kamu kok motong pembicaraan Mama sih? Enggak sopan, sayang. Oh, sudah, tidak apa-apa, Mbak. Kamu mau tanya apa, sayang? Tante Maya dan Ana di mana ya? Apa mereka masih tinggal di sini? Semenjak kecelakaan itu kita nggak pernah ketemu mereka lagi ya, Maya. Mereka juga pergi gitu aja tanpa ninggalin pesan lagi. Udah. Kita kan kesini bukan untuk membicarakan mereka. Jadi Helen gimana? Helen mau nggak jadi permaisuri di hatinya Rafa? Sebentar. Mbak Sophie nggak bercanda kan? Maksudnya Rafa sama Helen kan? Iya, saya nggak bercanda. Gimana Helen? Kalau diem aja berarti Helennya setuju ya? Apa aku bisa mencintai Helen? Apa aku bisa hidup bahagia dengan dia? Rafa, ngeliatin Helennya kok gitu banget sih? Kamu belum jadi istrinya. Tante, saya permisi ke toilet dulu ya. Boleh, silakan. Sudah anggap saja rumah sendiri. Iya, kita pentunanya tanggalnya. Tadi aku sangat jelas mendengar suara tangisan itu. Mama. Suara tangisan itu memanggil Mama. Lalu,
kenapa Helen terlihat salah tingkah begitu aku ingin masuk dalam gudang itu. Seakan-akan dia takut rahasia yang terbongkar. Helen pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus selidikinya. Bi. Mas Rafa. Saya ingin bicara. Ada apa Mas? Kok kayak serius banget? Kemarin saya mendengar suara tangisan dalam gudang. Bibi nggak tahu Mas. Bibi, bentar. Bibi pasti merahasiakan sesuatu kan dalam gudang. Sebenarnya ada apa sih Bi? Bi. Mas Rafa harus menolong Mbak Ana Mas. Mbak Helen dan mamanya menolong Mbak Ana dalam gudang. Apa? Mereka kejam sekali. Memangnya Ana itu soal apa, ha? Dari awal Mbak Helen emang benci banget sama Mbak Ana dan mamanya, Mas. Dia tuh selalu coba untuk nyakitin Mbak Ana dan mamanya. Apalagi sejak Tuan meninggal. Bahkan mereka tiga-tiganya menyandra Nyonya Maya yang sekarang sedang koma. Masya Allah. Tante Maya sekarang lagi koma? Iya. Itulah sebabnya, Mas. Mbak Ana gak berdaya, dia gak bisa melakukan apa-apa. Karena Mbak Ana diancam kalau dia melawan, Nyonya Maya akan dibunuh. Mas, aku harus nolong Mbak Ana. Astagfirullahaladzim, saya udah terlalu banyak ngomong. Masukin Mas ya. Tanggal 13 nanti keluarganya Rafa akan melamar kamu secara resmi. Aduh, senangnya punya calon besan seorang miliuner. Eh, kamu gak dengar Mama ngomong? Aduh, Mama aku lagi pusing banget nih, Ma. Iya Mama, aduh si Rafa itu kemarin dengar si Ana nangis itu loh di gudang. Terus dia antri masuk situ. Untung aja aku datang Mama, kalau enggak gawat banget. Gawat apa? Tapi kayaknya dia tuh masih curiga deh Mas sama kita. Terus? Iya aduh, terus kita harus gimana dong Ma? Sebentar. Mendingan kita selesaikan dulu masalah ibunya. Baru setelah itu baru kita selesaikan urusan si Kembel itu gimana? Huh? Buang duit cuma buat perempuan kayak begini, brengsek.
dibawa ke rumah sakit, gak dibawa ke rumah sakit, mampus juga. Mendingan sekarang kamu cabut tuh selang infusnya biar cepet mampus. Udah buruan cabut. Ah, Mama. Udah. Sini, Nenek. Ya Allah. Pekerjaan jadi benar. Sudah tidak sanggup lagi. Helen dan Tante Mary menyandra Tante Maya. Kamu nggak bisa kerja gitu aja, udah bayar kamu mahal. Maaf Mbak, saya nggak bisa. Permisi. Loh, sebentar. Bentar. Aku nggak nyangka. Ternyata Helen dan Tante Mary nggak lebih dari serigala berbulu domba. Di luarnya aja baik, tapi hatinya kayak iblis. Ana, aku harus selamatkan Ana duluan. Setelah itu baru Tante Maya. Dia bukan selamatku. Kehilangan ibunya. Jangan takut, Ana. Aku gak akan biarkan kamu bersedih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di samping kamu. Temuin kamu sama mama kamu. Oke? Cik, kamu tahu di mana mama? Ya, aku tahu. Dan kamu harus percaya sama aku. Harus pergi dari sana, oke? Rafa sebentar. Ini kita di mana, Rafa loh? Ini rumah saya, oke? Rafa. Rafa, kenapa kamu bawa aku kemari? Aku tuh pengen ketemu sama Mama, Rafa. Ana, tenang. Kita nggak boleh terburu-buru. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk membawa mamamu kembali dari rumah Tante Mary. Ya, tapi Rafa, aku kan anak. Kamu harus percaya sama aku.
Aku tuh mau melakukan hal yang terbaik untuk kamu dan mama kamu. Kamu percayakan sama aku? Rafa! Kamu tuh gak pantas tau gak? Tengah malam gini, kamu bawa seorang gadis ke rumah. Ma, mama dengar dulu penjelasan aku, Ma. Anna ini sedang butuh bantuan kita. Helen dan Tante Mary menyandera Tante Maya. Masya Allah, kamu ini bicara apa sih, Rafa? Ma, aku serius. Aku lihat sendiri Tante Maya tuh disandera sama Tante Mary. Keadaannya tuh sangat menyedihkan, Ma. Kita harus tolong dia. Apa benar, Ana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mama tuh gak nyangka mereka bisa sekejam itu, Rafa. Astaga. Tante. Tante, saya mohon tolong selamatin mama saya, Tante. Iya, Ana. Tante akan nyelamatin mama kamu. Udah, kamu tenang. Udah. Kamu tenang ya, sayang, ya. Udah, jangan nangis lagi. Makasih, Tante. Iya, oke ya. Mama kamu bisa mendengar suara kamu. Mama kamu juga sayang sama kamu. Kamu harus yakin, anak. Kalau mama kamu pasti akan sembuh. Mana buktinya?
Aku sudah janji sama diri aku sendiri. Aku akan bikin kamu sedih. Aku membuat kamu selalu tersenyum. Dan aku membuat kamu selalu bahagia. Ayah sayang banget sama mama.